Design your own life with Dimas Satya Lesmana. Subscribe, tekan tombol bell, share dan like videonya ya guys. Terima kasih. Meretas masa depan Anda. Bisakah kita menciptakan masa depan kita sendiri? Karena kita adalah pendamping proses pencipta bagi Tuhan, Sang Co-Creator. Apakah saya memiliki persetujuan dan izin dari Anda bila saya menyatakan bahwa kita dapat meretas masa depan? Bagaimana sebenarnya kita bisa melakukan itu? Kita sebenarnya bisa meretas masa depan kita dengan mengatakan saya sudah cukup. I am enough. Retaslah masa depan Anda dengan mengatakan saya sudah cukup. Ketika Anda tahu bahwa Anda cukup, semua orang di sekitar Anda juga akan tahu bahwa Anda juga cukup. Hidup Anda akan sangat berbeda dan jauh lebih baik ketika Anda bisa beresonansi dengan tingkat yang secara positif memengaruhi karir, hubungan, dan tingkat kebahagiaan Anda. Anda dapat menggunakan kekuatan menyatakan bahwa Anda sudah cukup, bahwa Anda selalu dan akan selalu ada untuk mencapai kesuksesan di setiap bidang utama kehidupan Anda. Ketika Anda mengatakannya, pikirkan dan percayalah dan jadikan itu sebagai bagian otomatis dan teratur dari hidup Anda. Anda dapat berharap melihat peningkatan luar biasa dalam hubungan Anda, dalam karir Anda, dan bagaimana perasaan Anda tentang diri Anda sendiri. Mantra tunggal yang sederhana seperti aku sudah cukup bisa menjadi bahan pengubah hidup untuk mengubah dialog batin mereka selamanya. Jadi ulangi kata-kata ini. Aku selalu cukup. Aku akan selalu cukup. Dan karena aku mengetahuinya, semua orang di sekitarku juga tahu. Aku sangat menyenangkan. Aku tidak bisa lebih dicintai. Aku dicintai karena aku adalah aku. Saya mempunyai kepentingan. Saya punya tujuan. Saya di sini di bumi ini karena suatu alasan. Ada sesuatu di planet ini yang akan saya lakukan lebih baik daripada orang lain. Saya bukan masa lalu saya. Saya bukan berat badan saya. Saya bukan bentuk tubuh saya. Saya bukan ukuran tubuh saya. Saya bukan gaji saya. Saya bukan apartemen saya. Saya bukan deskripsi pekerjaan saya. Saya adalah apa yang saya sukai dan saya selalu cukup dan itu tidak pernah akan berubah.